Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Saat ini Kidul Official sedang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kali ini kita akan menziarahi makam seorang tokoh penting di Kabupaten Ponorogo yang keberadaannya tidak bisa lepas dari berdirinya Kota Reog tersebut. Siapakah beliau? Simak video berikut ini. Ponorogo adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatas langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Setiap tahun pada bulan Suro, Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini, ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Nasional Reog Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah, dan Kirab Pusaka, serta larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Nama Ponorogo tidak bisa lepas dari sosok tokoh penting yaitu Bathara Katong. Bathara Katong atau Raden Katong adalah pendiri sekaligus adipati pertama Kabupaten Ponorogo. Makamnya berada di Dusun Plampitan, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Situs ini adalah sebuah bukti dalam perjalanan berdirinya Ponorogo sekaligus tersebarnya agama Islam di Kota Reog secara meluas. Katong adalah putra Brawijaya V, Raja Majapahit dari perkawinan dengan Putri Bagelen dengan nama kecilnya Joko Piturun atau nama lain Lembu Kanigoro. Saat memasuki makam Bathara Katong, pengunjung berjalan melewati 7 gapura pintu masuk yang melambangkan lapisan langit, sebagaimana dipaparkan dalam kisah Isra Mi'raj. Tiap gapura antara satu dengan lainnya berjarak sekitar 200 meter. Seusai berjalan melewati gapura mendekati makam, terdapat masjid Bathara Katong sekaligus makam umum bagi warga desa Setono. Tepat berada di dalam area makam, pengunjung tidak bisa leluasa masuk ke dalam karena terdapat pintu gerbang lagi yang menghubungkan antara makam dengan area masjid. Di sebelah gapura pintu masuk area makam, terdapat batu kilang penanda hari jadi Ponorogo. Bathara Katong disebut-sebut berguru dan mendapat bimbingan langsung dari para wali songo di Demak. Usai menyelesaikan pendidikannya, ia diutus ke Ponorogo untuk melakukan ekspansi kekuasaan ditemani oleh Patih Selo Aji Ki Ageng Mirah ditambah 40 santri. Masyarakat Ponorogo kala itu masih sebagai penganut agama Hindu, Buddha, animisme. Singkat cerita, Katong Muda beserta pengawalnya berhasil memasuki wilayah Ponorogo. Dalam buku Babat Ponorogo, diceritakan untuk mendirikan kadipaten saat itu, situasi dan kondisinya sangat sulit, penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti. Raden Katong, Patih Selo Aji dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya pantang menyerah dan terus berupaya. Segala daya dan upaya tersusun kekuatan,
tahun 1482 hingga tahun 1486 Masehi, sedikit demi sedikit, kesulitan tersebut dapat teratasi dan mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis mendirikan kadipaten, didukung semua pihak, Bathara Katong atau Raden Katong dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15 dan beliau menjadi adipati yang pertama. Diceritakan dalam buku karya Babad Ponorogo, asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama antara Raden Bathara Katong, Ki Ageng Mirah, Patih Selo Aji, dan Joyo Dipo pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Katongan sekarang. Di dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lambat laun berubah menjadi Ponorogo. Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono atau wati, sedangkan raga berarti badan atau jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan, wadak manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wati. Di area makam ini pun, tidak hanya makam Bathara Katong saja, tetapi terdapat pula makam Ki Ageng Mirah, Patih Selo Aji, dan para tokoh pendukung lainnya yang ikut andil dalam berdirinya Ponorogo serta menyebarkan agama Islam di daerah Ponorogo. Makam ini menjadi salah satu cagar budaya di Ponorogo karena bangunannya yang masih asli dan sejarah Bathara Katong yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Setiap kali ada event besar di Ponorogo seperti Grebeg Suro, makam Bathara Katong juga dijadikan tempat awal saat kirab pusaka. Karenanya pula, pada hari-hari tertentu, makam ini dipenuhi para peziarah. Tak hanya peziarah dari Ponorogo, namun juga peziarah dari luar kota dan daerah. Demikian tadi, ziarah kita ke makam Bathara Katong, pendiri Ponorogo serta penyebar agama Islam di Ponorogo. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.